Laksana bicara bahwa sulit sekali komunikasi antara keluarga kandung dengan anak angkatnya. Saya pikir nggak sulit ya, karena mereka juga punya nomor WA atau hubungan, itu sebenarnya sih nggak sulit. Kalau sebut mengenai kebagian apa yang saudara kandung melihat lebih banyak daripada anak, itu kata siapa? Ya, mungkin secara agama, mungkin memang menurut syariat agama kan kalau anak angkat hanya 3 per 1 per 3 aja. Sepertiga. Nah, selebihnya adalah hak dari saudara kandung. Itu kan itu hanya persepsi dari orang-orang ya. Nanti kita lihat aja. Nanti kita lihat aja dampaknya. Tapi kalau menurut juga sepertiga itu memang hak daripada anak-anak. Nanti dibuktikan. Nanti itu dibuktikan. Saya nggak bisa berkomentar sekarang karena untuk ahli waris yang sah aja sampai sekarang kita belum tahu. Kalau itu sudah ada, silakan. Karena sampai sekarang ini kan belum ada siapa pewaris sahnya. Ahli waris yang sah itu sampai sekarang belum ada. Kan ada kakak daripada dulu. Walaupun itu, tapi kan harus dibuktikan. Ada contohnya surat keterangan ahli waris atau fatwa waris. Itu ada, harusnya ada. Itu sudah sejak lama. Sudah sejak lama, sudah berubah-ubah sampai beliau sebelum sakit, sampai sakit pun itu beliau. Tapi itu di maksud di wasiat itu dikatakan juga untuk saudara kandungnya atau memang semua anaknya? Itu nanti akan kita sampaikan. Enggak sekarang. Tapi mungkin aset apa aja sih mungkin yang tertulis di dalam? Ya, itu nanti. Enggak sekarang saya kira ya. Karena kita masih menghormati, karena kita waktu itu sudah sepakat setelah 40 hari. Ya nanti kita kan harusnya kan sudah ada juga pembicaraan keluarga, nanti kita akan undang siapa aja yang terakhir. Bu, atas dasar apa Bu dibukanya setelah 40 hari? Itu kesepakatan karena antara keluarga kemarin. Anak angkat dengan keluarga ya, kandung ya. sudah ada ya, kesepakatan. Karena saya menghormati ya, itu kan etikanya ya, karena juga masih baru dikubur ya, keluarga masih berduka, masa tiba-tiba sekarang mengurus warisan. Yang diurus aja dulu yang surat-surat yang penting aja dulu ya, itu yang perlu diurus. Ramai juga nih Bu, beberapa aset dari pihak anak angkat ingin berencana untuk menjualnya. Oh, itu tidak benar, tidak ada statement itu, dan saya juga nggak tahu itu, belum tahu ya. Betul, memang sekitar bulan November itu Ibu Dorce menyerahkan kepada saya. Itu di hadapan ada dari pihak keluarga Ibu Dorce, ada pihak anak-anak yang dari Jogja juga datang, yang dari Surabaya juga datang. Itu Ibu Dorce memang menyerahkan kepada saya. Beliau bilang ke saya bahwa beliau sudah tidak percaya dengan siapapun. Dia hanya menyerahkan itu hanya kepada saya. Jadi dia minta dokumen-dokumen ini disimpan oleh saya. Dan Ibu Dorce juga menunjuk saya sebagai pelaksana wasiat. Tapi di wasiat itu tidak menyebutkan kapankah itu akan di... Oh tidak. Apakah ada pesan dari beliau juga setelah dia mati 40 hari atau gimana? Oh enggak, tidak ada. Tidak ada menyebutkan itu. Dia hanya menuliskan wasiat ya sesuai dengan permintaan dia. Sekarang gini ya, saya nggak bisa sembarangan menyerahkan kepada siapapun, mau itu pengacara, mau itu siapa, karena itu amanah, itu yang saya pegang. Satu saat kalau ada dari pihak keluarga menyatakan dia sebagai ahli warisan, dibuktikan kalau memang betul dia ahli waris yang sah. Supaya saya juga, saya kan beban ya, saya juga sebagai penerima amanah, saya nggak mungkin kasih ke siapapun tanpa bukti apapun. Bukti apa Bu yang ingin diminta Bu? Dalam kata lain nanti pada saat 40 hari, akta ini akan diberikan kepada siapa? Apa cuma anak-anak angkatnya aja? Itu nanti, karena isi wasiatnya itu belum dibukakan. Ya, kalau dibuka sekarang berarti itu namanya, saya udah menyalahi. Bukti apa yang kuat untuk meyakinkan bahwa ya, seperti surat keterangan ahli waris ya, yang sah,
atau fatwa waris yang sah? Rencananya kapan? Ya saya nggak tahu, silakan aja dari pihak mereka kan bisa sampaikan. Oke Bu, dari pihak sana juga mengatakan hingga saat ini KTP dan ATM dan lain pemilik penduduknya masih sama anak angkat. Betul, betul sekali. Karena memang Ibu Dorce menyerahkan memang sama mereka. Karena ya sehari-hari hidupnya Ibu Dorce kan memang sama mereka. Jadi ya standarnya mereka yang nyimpan. Kita lihat nanti, karena sampai saat ini kan kita belum buka apa-apa. Kita nggak tahu dia terbuka atau enggak, kan kita belum tahu. Saya nggak mau berandai-andai. Tapi sebagai notaris biasanya, itu sebagai pengacara itu akan seperti apa sih? Apakah memang sesuai nanti sesuai keputusan yang ada di dosa atau memang nanti yang pihak sana juga berhak atau seperti apa? Ya itu kita lihat nanti itu ya. Pertimbangannya nanti seperti apa? Ya itu nanti setelah wasiat itu dibacakan, ya nanti kita lihat kedepannya seperti apa.